Bagi mereka yang yang memandang rendah bagi orang-orang kurang upaya tu, mereka tu sebenarnya macam mana nak cakap, mereka tu semua adalah buta hati, bukan buta pada penglihatan. Nama saya Izam bin Abdul Hamid. Saya berumur 46 tahun, berasal dari Kota Tinggi. Sebelum ni saya adalah bekas atlet paralimpik dalam bidang racing kerusi roda, dan saya pernah mewakili negara ke Jepun, Korea dan sebagainya dalam acara International Marathon. Sekarang ni saya sepenuh masa saya bekerja setelah saya bersara dalam arena sukan. Saya dah tinggalkan dunia sukan ni lebih kurang dalam 15 tahun. Pengalaman saya, cuma bagi saya sebagai seorang pelumba ni, kesedihan yang rasa saya rasakan apabila saya kalah dalam pertandingan je lah. Paling saya tak dapat fight di Korea, acara internasional 50 km, so saya nak beat satu peserta, saya tak dapat. Saya daripada keluarga yang agak susah, so saya dalam keadaan macam ni, keluarga saya kurang memberi kepercayaan apabila saya nak hidup di luar. So apabila saya berada di luar, saya cuba fikir apa benda yang boleh membanggakan diri dia. So dengan saya tak langsung, saya tengok bidang lumba kerusi roda ni menjadi perhatian dalam diri saya lah. Okey, sebenarnya dalam bidang sukan kerusi roda ni tak ada siapa yang mau kenalkan. Kali pertama saya datang ke Jabatan Kebajikan Masyarakat di Batu Pahat. Saya duduk situ dan saya bekerja di bengkel sampu surat. So melalui social media, internet, so saya terpandang satu acara lah bidang kerusi roda ni. So saya rasa benda ni macam best sajalah ya. So saya cubalah untuk nak masyarakat luar tengok bahawa golongan orang-orang macam saya ni tak ada benda yang mustahil. Kita orang memang dalam pada hakikatnya nampak lemah, tapi di sebalik kelemahan kita orang tu ada sesuatu yang nak didorong. Hanya dorongan je kami mampu melakukan sendiri. Orang mengatakan, okey, kau dalam keadaan macam ini, apa yang kau boleh buat? Sampai mana kau boleh yakinkan benda tu sampai kau boleh dapat? Okey, saya anggap benda tu sebagai satu cabaran untuk saya melakukan. Masyarakat tengoklah. Kalau kata di Batu Pahat orang tengok saya buat benda tu, orang kata saya gila sikit. Bagi mereka yang yang memandang rendah bagi orang-orang kurang upaya tu, mereka tu sebenarnya macam mana nak cakap, mereka tu semua adalah buta hati, bukan buta pada penglihatan. Kami memang adalah dalam keadaan macam gini, tapi di sebalik kelemahan kami ada sesuatu yang boleh kami expose untuk maju ke hadapan. Bila saya nak melakukan benda tu, saya tak ada teknologi. Saya tak ada satu jentera khas. Jadi jentera-jentera tu saya buat sendiri, saya modify sendiri. Hinggakan saya dapat satu keyakinan bagi pihak untuk menaja saya sebiji sebuah kerusi roda tu lah. Mula-mula saya kena belajar secara macam mana saya nak ikat perut. Benda tu bukannya murah kan, berpuluh ribu. So, saya simpan lah sikit-sikit dengan pendapatan saya. Saya beli tayar, saya beli besi, saya welding sendiri. Satu bulan paling-paling tidak pun saya kena simpan dalam 300 lah. Saya hanya pelipat sampul surat. Buat masa ni alhamdulillah, setelah saya berjaya kali pertama mewakili negara tahun 1999, start pada tu keluarga saya support saya dan dorong saya. Sebab bagi saya, sebab benda ni saya naik pun saya sendiri cabar diri saya. Sebab kebanyakan orang kritik saya. Dia orang akan berkata, eh, kau dalam keadaan macam gini, so kau buat benda ni akan membahayakan diri kamu. So bagi saya, benda tu saya tolak tepi. Apa yang saya nak, saya berjaya. Dan kalau ikut dalam bidang sukan, sukan paralimpik, sukan lomba kerusi roda paling unik. Kenapa? Apabila kalau kata 17 kejohanan, apabila part je lomba kerusi roda, 17 atlet-atlet tu akan datang menyaksikan perlumbaan kerusi roda. Itu dia punya keunikan. Kata-kata semangat. Bagi saya, kita dalam keadaan macam ni, tak ada benda yang mustahil. Kita kena cuba. Kita kena cuba, kita kena rasa. Dan kata orang, kalau kita tak jatuh, kita tak tahu apa itu bahagia.